Poy. Udah tua belum? Ujungnya udah hitam ya? Hitam semua enggak? Hitam semua enggak, Pak? Ujung-ujung pisangnya itu loh, hitam semua. Hitam semua. Oke, sip. Cipapoy mau panen pisang uli tuh, lumayan. Itu pisang, bukannya pisang punya orang ya. Ini ditanamnya di tanah punya orang tua saya. Daripada lahan yang nganggur, ditanamin pisang. Ini udah yang keberapa kali, udah nggak tahu udah berapa kali panen sih. Di sebelah sana tuh ada pisang tanduk, tapi udah pernah dipanen, gede-gede banget waktu itu. Wow, gede. Sambil nungguin Papoy lagi panen pohon pisang, saya mau kasih unjuk koleksi tanaman saya. Nggak banyak sih tanamannya juga. Aduh, suaranya berisik, maaf ya. Tanamannya juga bukan yang mahal-mahal, yang biasa-biasa aja. Ini koleksi aglonema. Koleksi aglonema saya yang, ya, ini namanya aglonema kocin. Kalau ini apa ya, lupa saya namanya. Ini ada aglonema Valentine. Ini ya, lumayan itu gede, Pak. Sudah sampai belah, udah ketuaan, guys. Kepanasan kali ya ini ya. Wah, sayang ini udah ada belah. Tuh, ada 1, 2, 3. Ini pisang uli. Kalau di daerah saya bilangnya pisang susu. Gak tahu kalau di daerah teman-teman sahabat CRD ya. Kalau di sini bilangnya pisang uli. Biasanya saya kalau masih hijau gini, pisangnya itu nanti dibungkus pakai koran, terus dimasukin ke dalam plastik biar dia cepet mateng, cepet kuning. Aduh, mantep banget ini pisangnya. Wah, bisa bikin banyak makanan nih.
Oke, ikutin terus ya kegiatan saya hari ini. Ini balik lagi setelah lihat pisang tadi, lihat tanaman-tanaman koleksi. Ini ada yang paling saya suka banget, ini Cattleya namanya, Blackpink. Gak banyak sih tanamannya, gak banyak, biasa-biasa aja. Ini kocinnya juga bagus nih, ini cakep banget. Jadi lagi di lepas ini, disisir. Aduh, ini sayang banget, yang padahal yang paling gedenya pada belah-belah ketuaan. Aduh, sayang banget. Ini pisangnya udah dibungkus, tinggal dimasukin kantong plastik. Lagi bungkusin uang kembalian kalau lagi belanja ke Indomaret, Alfamart. Pokoknya kalau lagi belanja ke mall, supermarket, pasti dapat ginian nih. Lumayan banyak juga ya. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah 14 ribu. Ma, masih ada lagi nih, Ma. Hah? Oh, masih ada lagi? Wah, berat ini, banyak. Iya ya, yang Mama kumpulin udah lama itu ya. Wah, dapat harta karun kita. Harta karun nih kita, guys. Widih, lumayan. Biasanya nih kalau dibayarin kalau lagi belanja ke Alfa, mau orangnya terima, dikumpulin aja. Kalau udah banyak bisa buat bayar lagi kalau lagi belanja ke Alfa atau Indomaret. Ini enggak tahu nih udah berapa lama saya kumpulin, ternyata udah banyak banget. Uang yang 200 sama yang ratusan. Ini dikumpulin bisa buat bayar lagi, lumayan, apalagi kalau lagi ujung bulan gini. Wah, banyak juga nih dapetnya. Ini yang ini ada 15.000, yang ini ada 28.000. Jadi totalnya 28 ditambah 15 sama dengan 43. Iya, hampir 50 ribu dong ya. Wah, banyak juga ya, hampir 50 ribu. Kayak gini ya, dibikin 1.000-1.000, terus bisa dibuat bayar belanjaan di Alfa atau Indomaret. Biasanya sih mau ya orangnya tuh kalau kita kasih ginian, karena mereka juga suka ngasih kembalian kan dari ini juga nih, uang butuh banget, uang 2000-an sama 100-an ini. Kalau 500 sama 1000-an biasanya saya selalu pisahin buat taruh di mobil. Tapi kalau uang 200 sama 100 perak gini suka saya simpenin, masukin dalam satu tas, kumpulin deh, tahu-tahu udah banyak aja. Oke, jangan sia-siakan walaupun hanya uang kecil seperti ini ya teman-teman, hargain selalu, pasti ada manfaatnya. Dah, assalamualaikum.